baru-baru ini, Cempaka Schools Malaysia telah menganjurkan larian laser bersempena ulang tahun ke-35 penubuhan Cempaka School Malaysia dan ianya menghimpunkan 1,050 peserta yang melibatkan pelajar, tenaga pengajar dan ibu bapa. Sebenarnya kita nak menghubungkan silaturahim antara ibu bapa dan sekolah lebih rapat lagi dan sebenarnya seronoklah kan untuk anak-anak ni kan untuk menjalankan aktiviti ni hari ni. Penganjuran larian laser ini merupakan salah satu usaha untuk memasuki Malaysia Book of Records sebagai institusi pendidikan pertama yang mengumpul lebih daripada 1,000 orang peserta. Menariknya, ianya menggunakan formasi angka 35 sebagai simbolik ulang tahun Cempaka Schools. Ini pertama kali diadakan di negara kita. Dan ini adalah effort daripada sekolah kita, daripada ibu bapa, daripada murid-murid dari umur 2 sampai umur 18, guru-guru dan juga alumni dari sekolah. Jadi kita nak buat sesuatu acara yang istimewa di mana seluruh komuniti Cempaka bergabung sebagai satu untuk mencapai satu matlamat. Laser run merupakan suatu bentuk sukan yang menggabungkan larian dan tembakan laser yang diiktiraf oleh United International Modern Pentathlon Federation UIPM yang berpengkalan di Eropah. Larian laser ini memerlukan stamina yang tinggi dan ketepatan tembakan dari peserta yang terlibat bagi menyempurnakan acara tersebut. Dan bila ibu bapa bersama dengan sekolah menjalankan aktiviti, bermaknanya kita dalam satu keluarga. Keluarga yang besar untuk pendidikan, bimbingan dan memberi motivasi untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam kehidupan. Acara ini bukan sahaja dapat menyihatkan tubuh badan, malah pada masa yang sama ianya memerlukan peserta untuk menembak sasaran dengan tepat dan memerlukan fokus yang tinggi bagi menjayakannya. Pada masa yang sama juga, terdapat pelbagai aktiviti menarik antaranya bola sepak sarung yang mana ianya bagi memupuk semangat perpaduan antara pelajar-pelajar. Usaha sebegini seharusnya dicontohi oleh sekolah-sekolah lain di Malaysia bagi memartabatkan lagi pendidikan dengan melahirkan pelajar yang bukan sahaja berilmu dan cerdas tetapi juga berakhlak mulia dan rasional.